Sobat Kairos yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dari Injil Matius pasal 5 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Dianiaya tetapi berbahagia. Sobat Kairos yang bersuka cita, kata yang sangat sulit kita pahami dan mengerti jika kita menggunakan logika berpikir, jika kita gunakan nalar kita, dan jika kita memahaminya secara jasmani. Sebab bagaimana mungkin kita mampu berbahagia saat kehidupan kita mengalami penganiayaan? Namun saat ini, Roh Kudus mengingatkan dan menyapa kita dengan ungkapan yang harus kita pahami dan terima, serta mengerti dari sisi kerohanian kita. Dianiaya tetapi berbahagia. Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang Kristen akan berbahagia jika mereka dicela dan dianiaya karena Tuhan, bukan karena kesalahan yang dilakukan orang tersebut. Jika kita difitnah padahal kita melakukan kebenaran, sama seperti Tuhan Yesus menderita dan difitnah karena melakukan apa yang benar di hadapan Allah Bapa, maka kita patut bersuka cita dan bergembira. Alasan kita bersuka cita dan berbahagia adalah karena upah kita besar di surga. Sobat Kairos yang bersuka cita, jangan ada orang Kristen yang menderita karena berbuat salah. Jangan ada orang Kristen yang menderita karena melakukan hal yang memalukan, karena mereka menjelekkan nama orang lain, karena mereka memfitnah, karena mengatakan apa yang tidak benar, karena berbuat salah. Saudaraku, indah sekali saat Anda menderita oleh sebab kebenaran, dan ini merupakan satu alasan untuk berbahagia. Alkitab justru mencatat orang yang mengalami penderitaan oleh karena kebenaran justru akan berbahagia dan diberkati. Mengapa demikian? Ada tiga alasannya. Yang pertama, karena penganiayaan dan penderitaan dipakai Tuhan untuk mengetahui sejauh mana kesetiaan seseorang. Yang kedua, penganiayaan dan penderitaan akan membawa kita mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Dan yang ketiga, melalui penganiayaan dan penderitaan, pengikut Kristus dapat menyaksikan kebaikan Kristus kepada setiap orang. Sobat Kairos yang bersuka cita, jikalau Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan dan kekecewaan, itu karena Allah ingin membentuk dan membawa kita memasuki pengalaman rohani yang semakin dalam. Di dalam kehidupanmu, temukanlah saat di mana Tuhan pernah jadi bagian penting dan dekat dengan hidupmu. Saat masa kecilmu yang indah, saat air matamu jatuh, saat kamu sakit atau kecewa, saat indahmu bersama orang-orang yang kamu kasihi, saat perihmu diabaikan, saat lelahmu melakukan yang terbaik, saat kamu berbagi kasih. Sobat Kairos, ingatlah senantiasa, kebahagiaan tidak pernah menjauh dari orang yang mentaati Allah. Hanya bersama Yesus, kamu temukan kebahagiaan yang sejati dan hakiki. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Tak berkesudahan kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan mantapkan langkahku. Pendeta Midian KH Sirait MTH, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Panggilan merawat masa depan
buku karya Pendeta Midian K.H. Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.